Popeyes, Millennials. Gua mohon terus dan terus karena lingkungan ini kan sangat berbahaya maksudnya. Jadi gue jangan ngomong doang, tapi tetap dijaga di sini. Tetap aman ya buat cewek semua, buat teman-teman cowok semua, jangan kami bilangnya gila loh. Minum dulu. Makasih ya. Oke. Oh, minum dulu, oke. Ya tenang, tapi kalian beli tiket kan? Harus. Jangan sampai kagak, dan tidak merokok kan di sini? Jangan, ya. Minimal kita menjaga, biar enggak kena TBC lah. Kayak gitu kan, enak kan kalau kayak gini kalian teringat tanpa bau rokok. Merokok luar aja, gue juga merokok. Ya, terima kasih. Yuk guys, keren banget semuanya, terima kasih. Udah nih? Aman. So, bila. Thank you.
Berat sepatu gua. Banget, iya. Berat buatnya gua. Kepat ini, minum dulu. Lagu keempat ini selalu kita bawain di lagu terakhir, tapi sekarang dia. Kalian pasti tahu kan? Apa coba? Iya. Thank you.
Cokin dong, anaknya jatuh. Sebenarnya gue mau ceritakan dulu nih. Jadi Hajar Jahanam ini memiliki sequel lain. Ya. Akhir si Jahanam judulnya. Nah, terus si Hajar Jahanam ini selalu berteriak, berdrama-drama ria ya. Tapi ternyata waktu dia sudah habis. Nyala gue Jahanam. Ya, itu ada di album gue bulan tahun depan lah. Nah, beli ya. Jangan berlaki. Apa tuh? Jangan berlaki korsen. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Belum. Kata jangan tepokin dulu dong. Waduh, well, thank you guys. Selalu hadir di setiap kesempatan. The best, ya. Biar gue buang-buang uang, tapi senang kan? Ya, gue melihat lu banyak duit dari spike lu banyak banget. Ya, bercanda. Best. Best, you juga semua kalian. Queen, Tarka, Komunal, yeah. Gak keren-keren banget. Iya kan, kalau orang dipuji gak bisa. Oh iya dong, ngomongin dong, ya kan. Pasti, gak. Oke, ayo teman-teman. Kita tutup apa panggung di sini dengan Nyala Jahanam 1, 2, 3, 4.